Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqnal ma'arifar rabbaniyah wal lataifar rahmaniyah والعلوم اللدنية وبلغنا رتبة الإحسان ووحدة الشهود والحمد لله رب العالمين. Yang saya hormati Ibu Gubernur Jawa Timur beserta seluruh forum koordinasi pemerintahan daerah Provinsi Jawa Timur, Sahibul Ma'had, pengasuh Pesantren Tebuireng Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Hakim Mahfuz, dan seluruh zuriyah keluarga Hadratul Syekh Hashim Asy'ari, Ketua Presidium Nasional beserta seluruh keluarga besar alumni Ikatan Keluarga Pesantren Tebuireng, hadirin sekalian. Saya hari ini sangat berbahagia sekali, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bisa hadir pada halal bihalal dan temu alumni nasional Pesantren Tebuireng dalam rangka seminar nasional yang mengangkat tentang aktualisasi pemikiran Ahlussunnah wal Jamaah Hadratus Syekh Kiai Hashim Asy'ari. Dan saya sebagai salah seorang alumni Tebuireng, saya menjadi teringat kembali waktu saya mesantren di sini. Saya di sini itu, saya ingat betul, saya pernah di dekat masjid itu, saya di Pondok A namanya itu. Saya pindah ke Pondok C, kemudian saya pindah di Pondok O ini. Jadi saya muter-muter di pesantren ini dulu. Sangat menyenangkan. Dan banyak sekali tentu nostalgia masa-masa ketika saya berada di pesantren. Dan ini menjadi kenangan saya yang tidak pernah hilang. Ya. Hadratus Syekh sebagai seorang pemikir besar, sebagai seorang alim allama, sebagai seorang syaikhul masyayikh, sebagai seorang yang sultanul awliya, sultanul ulama, selain memberikan inspirasi, memberikan juga qudwah hasanah, juga memberkahi. Menurut saya memberi berkah. Sehingga semua santri-santri itu ada berkahnya yang mesantren di sini. Yang paling besar berkahnya itu cucunya sendiri, Gus Dur. Jadi presiden. Dan saya juga. Saya dapat jadi wakil presiden.
Padahal saya ini bukan santri terbaik Tebu Ireng, bukan. Banyak yang lebih baik dari saya, lebih pintar, lebih alim. Cuman saya mungkin kebagian berkahnya. Dan saya harap juga nanti mudah-mudahan santri Tebu Ireng akan ada yang dapat berkahnya menjadi pimpinan nasional, presiden atau wakil presiden yang akan datang. Ketika saya terpilih menjadi rois am, pengurus besar, saya juga merasa bahwa saya bukan orang yang pantas duduk di situ. Saya bukan yang terbaik. Saya bilang, rois am PBNU itu bukan sekedar lembaga struktural, bukan struktur kepengurusan semata-mata, tapi adalah makam. Yang duduk di situ itu harus sahibul maqam. Dan saya bukan sahibul maqam, bukan juga akrab ilal maqam. Karena itu ketika saya dipaksa jadi rois am, saya bilang, saya hanya rois am daruri saja. Dan saya juga dapat berkahnya menjadi ketua umum majelis ulama. Saya juga bukan yang terbaik untuk memimpin ulama seluruh Indonesia. Ini saya bilang, ini berkah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Beliau sendiri memang tidak ada bandingan. Beliaulah Raisul Akbar pertama dan terakhir di Nahdlatul Ulama. Jadi beliau jadi Raisul Akbar pertama, tapi yang terakhir. Karena sesudah beliau tidak ada lagi yang dianggap pantas, karena itu lembaga Raisul Akbar dihapus dari pengurus besar Nahdlatul Ulama dan diganti dengan lembaga Rais Am. Artinya memang beliau memiliki khususiyah, keistimewaan yang tidak dimiliki oleh orang lain menurut pandangan para ulama. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari seperti kita kenal memang memperjuangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah sejak dari pesantren, mendidik banyak ulama yang di, dan beliau juga bukan hanya sampai di situ, tapi meneruskan dengan membangun organisasi yang didasarkan pada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya pikir ini merupakan upaya untuk menjaga umat, himayatul umat anil afkar al-munharifah, menjaga umat dari cara berpikir yang menyimpang. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah itu aqidatan, dia berarti akidah. Amaliyatan, dia juga amaliyah. Tapi juga fikratan, adalah cara berpikir. Dan ini yang dibangun oleh beliau. Beliau seorang yang luar biasa, tapi beliau merasa bahwa untuk memperjuangkan itu tidak cukup sendirian. Tidak bisa hanya dilakukan sendiri dengan kehebatan beliau, kealiman beliau. Tapi beliau mengajak teman-temannya para ulama untuk bersama-sama membangun satu lembaga, organisasi yang memperjuangkan, menjaga paham Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai dan menjadi organisasi yang terbesar. Bukan saja di Indonesia, menjadi organisasi yang terbesar di seluruh dunia, saya kira. Tidak mudah. Banyak organisasi didirikan, umurnya tidak panjang. Enggak lama, terus wabillahi taufiq wal hidayah. Ada juga yang agak lama, tapi terkena stunting. Artinya enggak gede-gede. Kecil terus. Bahkan kecil, pecah. Banyak. Karena itu kita harapkan
yang diwariskan oleh Hadratul Syekh ini benar-benar menjadi sesuatu yang terus akan menjaga akidah ummah, menebarkan toleransi, menebarkan keutuhan bangsa. Belum lama ini saya didatangi oleh utusan dari Majelis Hukamail Muslimin, yaitu satu forum organisasi cendekiawan muslim seluruh dunia yang berpusat di Abu Dhabi dan diketuai oleh Rektor Universitas Al-Azhar, Profesor Taib. Beliau mengatakan kepada saya datang ke Indonesia bukan untuk mengajari orang Indonesia. Kami ingin belajar tentang toleransi dari Indonesia. Kami ingin menyebarkan cara berpikir yang diterapkan di Indonesia menjadi bagian gerakan Islam global. Oleh karena itu, bukan saatnya lagi sekarang bahasa Arab diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, menurut dia. Tapi seharusnya sekarang bahasa Indonesia yang diterapkan, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Saya kira ini pengakuan ini bukan tentu lip service ya, bukan sekedar pemanis. Tetapi mereka melihat bagaimana toleransi dibangun di Indonesia. Dan itu jelas tidak akan bisa dilepaskan dari peran Nahdlatul Ulama dan peran daripada Hadratul Syekh Hasyim Asy'ari. Mudah-mudahan pemikiran yang kita lakukan, yang kita kembangkan berdasarkan gagasan-gagasan beliau, ini harus terus kita lanjutkan. Apalagi tantangan-tantangan ke depan makin besar. Apalagi di zaman informasi, teknologi informasi yang begitu cepat, banyak disrupsi-disrupsi sosial dan keagamaan. Ada anak tidak pernah bergaul dengan orang, sendiri saja, tapi tiba-tiba jadi radikal. Ketika diteliti, kenapa itu? Ternyata melalui komunikasi, teknologi, informasi, melalui internet, melalui Facebook. Itu bisa dibangun paham-paham radikalisme itu. Karena itu belum lagi bahaya-bahaya lain, bahaya-bahaya disinformasi, ya, kemudian juga bisa memecah belah menjadi alat tafriq, alat tashkik, meragukan, bahkan alat tadlim untuk menyesatkan. Karena itu kita memang harus melakukan antisipasi. Jadi saya melihat Hadrat Syekh memang sejak awal sudah mengancang-ancang kemungkinan adanya ancaman-ancaman. Saya teringat apa yang dikatakan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani ketika menafsirkan Hudhu Hadrakum, hendaknya kamu bersiap menghadapi berbagai tantangan. Yang awal asbabun nuzulnya soal perang, tapi beliau mengatakan wa hadhil ayah tadullu ala wujubil hidri an jami'il madar al-madnuna. Ayat ini juga menunjukkan wajibnya kita harus bersiap diri untuk menangkal semua bahaya al-madnuna yang diduga akan datang. Jadi kita harus melakukan antisipasi-antisipasi terhadap berbagai kemungkinan itu. Dan sekarang banyak bukan lagi madnuna, tapi mutayakkana, bayyina, bahayanya sudah di depan mata, bahkan sudah masuk ke rumah-rumah kita, ke bilik-bilik kita, melalui untuk mendistrupsi berbagai
tatanan kehidupan kita, termasuk pemikiran akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah ini saya kira pemikiran yang sangat kodrat, yang kalau kita sudah coba rumuskan dengan yang singkat itu, cara berpikir Ahlus Sunnah wal Jamaah itu yaitu cara berpikir yang tawassutiyan wa tatawwuriyan wa manhajiyan, yaitu cara berpikir yang moderat, artinya tidak tafriti, tidak ifrati, tidak dia apa namanya itu sekuler, tidak juga keras, tidak juga radikal. Dia adalah tawassuti. Tapi juga tatawurian. Tatawurian artinya dinamis, tidak statis. Ini juga menjadi satu perdebatan yang penting ketika tahun 92 Nahdlatul Ulama mengalami semacam cara berpikir yang konservatif. Sehingga kalau tidak ada kaul, itu tidak mau mengambil langkah. Katanya ini tidak ada satu kaul pun minas salam. Karena itu mereka banyak tawakuf. Padahal banyak masail jadidah, masalah-masalah baru, bahkan al-masail mustajaddah, masalah-masalah yang terbarukan. Sehingga perlu adanya cara berpikir yang dinamis, yaitu berpikir tatawuri. Dan itu sebenarnya sudah ada apa yang seperti dikatakan oleh Imam Al-Qarafi, kita memang tidak boleh statis. Al-jumud 'alal manqulat abadan dalalun fid din wa jahlun bi maqasid ulama ulama'il muslimin was-salafil madhi. Berpikir kita statis terhadap nas-nas saja itu suatu kebodohan dalam agama. Jadi harus terus dinamis dan merupakan ketidakmengertian tentang apa yang dimaksud oleh ulama-ulama terdahulu. Dan kita memang pernah terjebak pada al-jumud alal ibarat, yaitu pada teks-teks, sehingga kemudian kita di tahun 1992 itulah kita melakukan apa yang kita sebut dengan tatwirul fikrah an-nahdiyah, dinamisasi pemikiran di lingkungan Nahdlatul Ulama melalui pola-pola di samping berpegang pada qaul, tapi juga melakukan istimbat jama'i waktu itu, melakukan pemikiran-pemikiran baru, baik dalam rangka mensikapi apa yang disebut dengan masail jadidah ataupun masail mustajaddah. Karena Imam Al-Haramain juga mengatakan bahwa ma'zamu syari'ah sadara minal ijtihad. Kebanyakan syariah itu sebagian besar justru hasil ijtihad, bukan dari nas. Karena nas itu li'anna an-nususa mahdudah. Nas itu terbatas, tidak pernah bertambah. Walakin al-hawadith wal-waqa'i itu ghairu mahdudah, tidak terbatas. Karena itu perlu adanya dinamisasi pemikiran. Tetapi juga
Al-Sunnah wal Jamaah itu manhajian. Di samping tawassutian, tatawurian, tapi manhajian. Tetap kita ala manhajin sahih. Itu yang diajarkan oleh para ulama. Di sinilah sesuatu hal yang penting kita terus kembangkan. Dia tidak rigid, tidak al-jumud alal mengkulat, dia adalah tawassuti, moderat, dia juga adalah manhajiyan. Ini warisan yang sebenarnya harus kita kembangkan dan ternyata melahirkan situasi yang sangat baik untuk kita Indonesia sehingga mendapat pengakuan dari luar negeri, tapi tantangan yang kita hadapi adalah juga tidak pernah berhenti gerakan-gerakan radikalisme, gerakan-gerakan yang sebaliknya juga sekularisme, ini juga jadi ekstrem kanan, ekstrem kiri ini terus. Apalagi ini sekarang menjelang pilpres. Wah ini mulai tafsir-tafsir muncul. Ya, mudah-mudahan kita bisa menjaga ini. Dan santri Tubuireng jangan nanti berantem sendiri. Alumninya itu. Kalaupun berbeda pilihan, ya sudah. Lakum capresukum, walana capresuna. Capresanda. Nah, jangan kemudian menjadi terbelah. Yang paling menarik itu bagaimana mensikapi sistem kenegaraan dan kebangsaan. Mereka mempersoalkan bahwa Islam kafah itu tidak menerima kebangsaan. Yang kelompok kebangsaan menolak Islam kafah. Nah, menurut saya kira apa yang saya dapat warisan dari Hadratus Syekh, Islam kafah itu bagian yang dari kita harus kerjakan. Itu perintah. Udkhulu fis silmi kafah. Ya, masuk dalam Islam secara kafah, tapi tidak berarti kemudian kita menolak kebangsaan. Nah ini, karena kita apa? Karena kita menurut saya sudah punya kesepakatan. Dan kesepakatan itu Hadratus Syekh terlibat menempatkan putranya Kiai Wahid Hasyim untuk merumuskan itu. Undang-Undang Dasar 45 dan juga tentang NKRI. Artinya itu pasti restu daripada Hadratus Syekh. Oleh karena itu saya mengatakan bahwa kita Islam yang harus kita bangun di Indonesia itu adalah Islam kafah ma'al mitsaq. Ya, memang berbeda dengan Islam di Saudi. Mitsaqnya di sana tentu bentuknya kerajaan. Dulu Islam di Mesir juga memiliki kesepakatan-kesepakatan nasionalnya. Di Pakistan juga memiliki di negara lain. Tapi kita di Indonesia, mitsaq kita adalah al-mitsaqul watani, yaitu kesepakatan tentang pendirian negara, kesepakatan negara kesatuan Republik Indonesia. Itu yang menurut saya al-mitsaqul watani. Karena itu, kalau kita kemudian tidak mengingkari kesepakatan ini menurut saya sesuatu yang tidak boleh terjadi, karena berarti itu mukhalafatul mitsaq, menyalahi kesepakatan. Karena itu ketika saya ditanya tentang khilafah, apa khilafah Islami apa tidak, bisa tetapkan di Indonesia apa tidak, saya bilang khilafah itu Islami. Dulu pernah ada. Tapi yang Islami itu bukan hanya khilafah.
Mamlaka kerajaan juga Islami, di Saudi kerajaan. Keamiran juga Islami, seperti di Emirat. Republik juga Islami, seperti di Mesir, di Pakistan, di Iran, dan di Indonesia. Dan itulah yang kita sepakati. Karena itu khilafah di Indonesia bukan ditolak, tapi tertolak gitu. Kenapa tertolak? Karena memang sejak awal sudah disepakati bahwa negara kita ini negara kesatuan Republik Indonesia. Karena kalau kita membawa yang lain, berarti itu mukhalafatul mitsaq dan berarti NKRI menjadi bubar. Ini saya kira cara berpikir kita bukan karena tidak Islami, tapi karena mukhalafatul mitsaq, menyalahi kesepakatan. Bukan ditolak, tapi tertolak otomatis itu. Ini saya kira jelas semuanya, menurut saya sudah jelas sekali. Nah, oleh karena itu, seperti dikatakan oleh pimpinan Santri Tebu Ireng, bahwa tantangan ke depan banyak. Ya. Dan kita harus bersiap. Dan Santri Tebu Ireng harus bersiap jadi apa saja. Karena ternyata santri itu bisa jadi apa saja. Bisa jadi kiai, jadi akademisi, profesor, bisa jadi menteri, bisa jadi presiden, bisa jadi wakil presiden. Tapi seperti Hadrat Syekh mengatakan, tetap kita niatnya jangan sampai berubah. Saya baca di anu beliau, beliau mengatakan wa yuhsinan niyata fi talabil ilmi, supaya dalam mencari ilmu itu niatnya supaya diluruskan, dibenarkan. Bi ayyaqsuda wajhallahi azza wa jalla, niat karena Allah. Wal amala bihi, dan mengamalkan ajaran itu. Wa ihya asy-syari'ah, dan menghidupkan syariah. Wa tanwir qalbihi, kata Syekh Hasyim Asy'ari, Hadrat Syekh, dan memberi sinar hatinya. Wa tahliyat batinihi, dan menghiasi batinnya. Wa taqarrub ila Allah, dan mendekatkan kepada Allah. Itu niatnya. Wala yaqsudu bihi al-aghradu dunyawiyah, jangan sampai punya tujuan duniawi. Min tahsilil riyasah, untuk memperoleh kepemimpinan, ingin jadi pemimpin. Wal jah, kedudukan. Wal mal, harta. Wa mubahatil aqran, menjadi kebanggaan supaya bangga di tengah teman-temannya. Kemudian juga kata beliau, wa ta'ziman nasi lahu, ingin dibesarkan oleh manusia, wa nahru, dan sebangsanya. Itu pesan beliau. Tapi kalau kita dapat niat kita ikhlas, itu namanya jaza. Jaza itu balasan. Balasan itu ada yang namanya, kalau menurut Imam Ibnu Athaillah, ada yang tamrah ajilah, ada yang ajran ajilah. Tamrah ajilah itu buah yang sekarang kita bisa terima. Jadi ini, jadi itu, memperoleh ini, memperoleh itu. Itu tamrah ajilah. Dan yang pasti adalah ajran ajilah, pahala. Sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu bi wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun.
Dan siapa orang mukmin yang beramal saleh, dia beriman, laki maupun perempuan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, saya akan berikan hayatan thayyibah. Nah, itu yang kata Imam Ibn Athaillah, hayatan thayyibah itu tamrah. Tamrah ajilah, buah. Ada tamrahnya itu. Baik bersifat kejiwaan, maupun bersifat madian, harta atau dan sebagainya, kedudukan, itu tamrah ajilah. Dan nanti akan ajrahu, akan diberikan pahalanya, lebih baik di ahsana makanu ya'malu. Jadi saya kira itu, kita memang tentu niat kita tetap baik, niat kita tetap wajhillahil karim, dan kita berjuang terus, dan insyaAllah Allah akan kasih samrah ajilah, dan juga ajaran ajilah. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Saya menganggap pertemuan ini pertemuan silaturahim yang saya kira kita perlu pupuk, kita jaga supaya para kader-kader yang dididik di tempat ini bisa mewarisi semangat dan cara berpikir yang dinamis, ya, tetapi juga manhaji, tapi juga moderat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim. In nuridu illa al-islah wa ma tawfiq illa billah. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.